Radio dan ini dia Ratu Dangdut Malaysia yang terbaru yaitu Elda Susanti. Jangan Ratu Dangdut sangat, salah tu salah tu dia. Okey, Elda Susanti baru saja lepas ada satu program Astro yang bernama Dangdut Star. Ini adalah program dangdut yang pertama seumpamanya di Malaysia. Dan juga Elda Susanti dapat nombor berapa? Cerita sikit. Okey, Alhamdulillah saya mendapat tempat kedua, Nat Johan dan Dangdut Star. Syukur Alhamdulillah setelah 6 minggu bertukar rumus dalam rancangan Dangdut Star. 6 minggu? Yes, 6 minggu. Jadi kita macam-macam lah yang dapat saya menimba ilmu dan pengalaman yang sangat besar. Sebelum ni saya tak pernah lagi di dalam pentas yang sangat besar ni. So, comeback ni selepas 13 tahun, sebelah ni menyepujuk oleh orang sebelah saya. Gitu pula. Kan? Okay, comeback lah. Dulu saya tak kenal dia ni. Kita jadi, chat Facebook je. Chat Facebook dan kita Alhamdulillah eh. So, kita punya relationship tu Alhamdulillah sama. Alhamdulillah. Dan sebab saya sendiri, dia sendiri yakin Elda Susanti adalah satu gems ataupun permata yang sangat-sangat kita perlu gilapkan dan kita perlu ketengahkan di industri muzik tanah air kita. Dan terutamanya kita boleh memperluaskan lagi seni Elda Susanti itu di mata Asia dan juga of course di negara yang berbahasa Melayu iaitu Malaysia, Singapura, Indonesia dan juga Brunei. InsyaAllah. Okay, so perancangan Elda Susanti selepas ni apa? Selepas ini insyaAllah untuk menyambut bulan Ramadhan ni saya punya single terbaru lagu raya ciptaan Pak Ngah sepenuhnya dan lirik dari Kedengar Manggani dan nantikan saya punya kunjungan saya untuk single raya dan kita ada juga insyaAllah akan buat lagu single-single dangdut. So kita ada juga perancangan bersama orang kat sebelah saya ni insyaAllah kita akan duet dia. InsyaAllah, tak tahu lagi. Sama duet ataupun dia solo ke, mungkin dia sendiri akan buat lagu, kompos untuk Elda Susanti lah. Dan juga, dia dan Elda Susanti akan bekerjasama juga dalam masa terdekat ni untuk apa-apa program atau apa-apa show dan kita akan bekerjasama lah insyaAllah. Okay, so Elda Susanti terangkan social media anda. Okay, boleh layak IG saya, Elda Susanti Official. Okay. Dan juga Facebook saya. Facebook. Elda Susanti juga. Elda Susanti. Twitter. Elda Susanti. Dan Twitter. Elda, ya. So, ada Instagram Elda Susanti Official. Facebook Elda Susanti. Twitter Elda Susanti. Ada lagi tak lain? Tak ada. Hanya itu sahaja. Semua ada. Elda Susanti 82. Elda Susanti 82. So, boleh kita nyanyi-nyanyi. Boleh nanti duet dengan dia. Tapi baru mula juga kan? Baru mula. Belajar lagi dengan yang sebelah juga. Dia pun baru nak belajar Smule. So kalau ada sesiapa nanti bolehlah berduet dengan kita berdua untuk Smule. Dia punya official Dior kot ke Dior dah lupalah. So lupa nanti chat lagi. So apa lagi nak bagi tahu dengan penonton di luar? Okey, kepada semua pengguna-pengguna Malaysia dan tanah air. Aha. InsyaAllah dapat menerima saya kembali dalam industri muzik tanah air dengan wajah yang baru dengan muzik yang baru insyaAllah. InsyaAllah. Dan terus menyokong kami artis dangdut dalam Malaysia ini. Yeay. Okey, sebelum kita mengakhiri kita punya interview hari ini, kita nak suruh Elda Susanti nyanyi lagu dulu dia, lagu yang single dulu. Okey, lagu album dulu eh? Ya. Yang ku sayang, Gudebar-debar. Kejap. Bukan? Shoot, depan sikit. Okey. Ready? 5, 6, 7, go. Gudebar-debar-debar, jantungku berdebar. Aku terima surat pertama si dia. Gemantar-mantar-mantar, badan aku gerak.